إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar ini, kami selaku khatib ingin menyampaikan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan kita akan selamat baik itu di dunia ataupun di hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa dengan firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa," dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka telah bersepakat dan meyakininya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 99 isman, 100 illa wahidah, faman ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Ma'asyiral muslimin, itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita yakini, yang harus kita tetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, sebagaimana ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tanpa membagaimanakan, tanpa menyamakan dengan makhluk-makhluknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang sangat mulia, yang harus kita menetapkannya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Kata Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ilahukum ilahu wahid," dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim, tidak ada ilah
yang berhak untuk disembah melainkan Dia, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan nama ini sebagaimana dalam hadis yang masyhur, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang yang belas kasih sayang akan disayangi oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka sayangilah penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan sayang kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, inilah dua nama yang harus kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, yaitu sifat rahmah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Afidullah, mengatakan bahwasanya dua nama ini menunjukkan atas sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa itu rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kita semua menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rahmat Allah? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan mengatakan, wa rahmatuhu ismun jami'un likulli khairin, wa azabuhu ismun jami'un likulli syarrin, wa darur rahmatil khalisati hiyal jannah, wa darul azabil khalisi hiyan nar. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, rahmat Allah adalah nama yang mencakup segala kebaikan, sedangkan adabnya adalah nama yang mencakup segala kebaikan. Sedangkan negeri rahmat yang murni adalah surga, dan negeri adab yang murni adalah neraka. Adapun dunia adalah negeri yang bercampur, terdapat kebaikan dan kejelekan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, meliputi penduduk langit, penduduk bumi, meliputi yang ada di lautan atau di daratan, meliputi semua makhluknya, baik itu manusia, binatang atau hewan, atau tumbuh-tumbuhan, meliputi, bahkan meliputi dari hamba-hambanya, baik hamba yang mukmin ataupun yang kafir, baik hamba itu ahli maksiat ataupun ahli taat. Semua akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Hanya saja para ulama menjelaskan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi pada dua. Yang pertama yaitu rahmat yang umum, dan ini adalah rahmat yang diberikan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua adalah rahmat yang khusus, rahmat yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang khusus, dan ini adalah rahmat yang nanti akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita pasti mengetahui, kita pasti ingin mendapatkan rahmat yang khusus ini. Kita pasti menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Lantas amalan apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya di antara hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatku meliputi segala sesuatu dan kami akan tetapkan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa, dan juga orang-orang yang menunaikan zakat dan orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa disebutkan oleh para ulama yaitu melakukan amal kebaikan atas cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan kemaksiatan atas cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, tingkatkanlah ketakwaan kita agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang itu akan mengantarkan kita nanti ke surganya Allah Subhanahu
subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, menetapkan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian meyakini bahwasanya di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan meyakini bahwasanya di antara sifatnya yaitu sifat rahmah, kasih sayang kepada hambanya. Kemudian telah kita sebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan. Maka selanjutnya di antara hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Taati Allah dan Rasulnya agar kalian dirahmati. Mentaati Allah yaitu dengan cara melakukan apa yang Allah perintahkan. Mentaati Allah yaitu dengan cara melakukan yang diperintahkan dan menjauhi apa yang Dia larang. Tanpa kita melihat perintah ini wajib ataupun sunnah, tanpa kita melihat larangan ini haram ataukah makruh. Begitu pula mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara melakukan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangan dan menjauhi hal-hal yang Dia larang, tanpa kita melihat apakah amalan yang Allah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan itu wajib ataupun sunnah, tanpa kita melihat apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu haram atau makruh. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang bisa mendatangkan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan cara mendengarkan, mentadabburi tatkala ayat-ayat Al-Quran dibaca. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal tersebut, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika dibacakan ayat Al-Quran maka dengarkanlah, istimak, dengarkan dengan mentadabburinya dan diamlah. Kenapa? Agar kalian mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita tatkala mendengarkan ayat Al-Quran, di antara kita mungkin banyak yang sering berbicara, kita lupa bahwasanya di sana terdapat sebuah amalan, bahwasanya di sana terdapat sebuah keutamaan yaitu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tanpa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak akan bisa masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang berikutnya yang bisa mendatangkan rahmat kasih sayang Allah yaitu dengan cara beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua banyak memiliki kesalahan, banyak memiliki dosa, maka sepantasnya bagi kita untuk meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang soleh, dia mengatakan, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bisayyi'ati qabla alhasanah laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Wahai kaumku, kenapa kalian meminta disegerakan kejelekan sebelum kebaikan? Seandainya kalian itu minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian akan dirahmati. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di antaranya juga yang bisa mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan cara berbuat ihsan, berbuat baik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya
rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Berbuat baik-baik itu dengan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mentauhidkannya dan menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Karena itu merupakan tujuan diciptakannya manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian berbuat ihsan kepada hambanya, kepada makhluk sesama, yaitu dengan cara mencurahkan kebaikan atau menahan kejelekan yang akan menimpanya, atau dengan cara bermuka, yaitu bersenyum ketika bertemu dengannya. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Senyummu kepada saudaramu bagimu adalah sedekah. Kemudian ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara belas kasih sayang di antara sama atau kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang yang belas kasih sayang, maka dia akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangilah penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan kasih sayang kepada kalian. Maka sepantasnya bagi kita, yaitu terus-menerus berbuat baik, yaitu kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang lainnya, sampai pun makhluk itu binatang. Bukankah kita pernah mendengar sebuah kisah seorang wanita yang dia pezina, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya dikarenakan dia memberi minum seekor anjing. Tatkala itu ada seekor anjing yang kepanasan di hari yang sangat panas, wanita pezina tersebut melihatnya, lalu mengambil air dari sumur dengan sepatunya dan memberi minum anjing. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Itulah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan didapatkan bagi orang-orang yang berbuat baik dan berbuat kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك غفور رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا واصرف عنا السيئات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أصلح دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا الذي فيها معادنا واجعل الخير زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.